Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini saya akan update tentang tanaman saya sekarang di usia 27 HST. Di 27 HST ini hampir 40% itu sudah mulai mecah, dulur. Jadi sebagian masih belum, tapi sudah banyak yang mulai mecah. Itu tandanya fase generatif itu sudah start atau sudah mulai. Dan saat inilah dimana kita itu sebagai petani harus benar-benar teliti dan juga harus benar-benar menjaga tanaman kita agar tidak gagal. Jadi seperti ini dulu penjelasannya. Di saat fase generatif, awal mula fase generatif dari perubahan fase vegetatif ke generatif itu, di situ imun dari tanaman ini sedang dalam kondisi terendah. Jadi kita kalau tidak menjaganya itu bisa terjadi hal yang fatal dulu. Contohnya seperti moler, trotol dan sebagainya itu akan mudah sekali menyerang tanaman yang sedang melakukan peralihan dari fase vegetatif ke generatif. Seperti itu dulu. Nah, penanganannya seperti apa? Contohnya seperti saya saat ini, saya tidak berbicara tentang ke tanaman yang lain dulu. Ini khusus tanaman saya dulu. Ini saya terfokus tanaman saya dulu, karena nanti kalau dulur semua itu punya pertanyaan, bisa silakan ditulis di kolom komentar, juga bisa dikirim foto atau video via WA. Karena seperti ini dulur, kita itu seperti dokter. Jadi kalau dokter itu tidak tahu kondisi lahan dan juga tanaman dulur semua, sedangkan kita hanya ditanya untuk meresepkan obatnya, ini resikonya kita salah diagnosa dulu. Untuk itu saya itu kalau ada pertanyaan itu sangat berhati-hati sekali menjawab. Itu pun saya tidak asal membaca daripada kualifikasi produk, tapi karena saya sudah melakukan percobaan itu. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk tanaman saya saat ini? Ini rencana tetap akan saya berikan fungisida walaupun sampai usia 27 HST ini saya belum pernah sekalipun nyepre fungisida pabrikan. Saya hanya gunakan fungisida sesuai yang saya buat sendiri atau sesuai yang saya inginkan selain dari produknya pabrikan fungisida. Contohnya saya hanya menggunakan natrium benzoat. Itu natrium benzoat itu pengawet makanan dulu. Jadi dia itu menghambat pertumbuhan jamur. Menghambat pertumbuhan jamur dulu. Itu kenapa kalau di makanan, kalau dikasih natrium benzoat atau asam benzoat, sodium benzoat atau natrium benzoat, itu makanan itu akan awet. Nah, ini karena pertumbuhan jamur itu terhambat. Bukan formalin ya dulu ya. Formalin itu pengawetnya bukan untuk makanan itu. Nah, sedangkan itu tanaman saya kali ini akan saya berikan fungisida karena untuk pertahanan. Ini saya akan gunakan Amistar Top nanti. Di Amistar itu selain fungisida, di situ juga ada YPT-nya. Karena ini musim panas, dulur. Kalau kita berikan fungisida yang panas, seperti halnya fungisida kuning. Fungisida kuning itu banyak, dulur. Mancozeb itu kuning itu banyak. Jadi kita gunakan yang dingin-dingin kalau musim kemarau. Contohnya kayak Antrakol, terus Amistar Top, kayak gitu kan. Dia itu kecenderungannya dingin, dulur. Nah, ciri khas fungisida yang punya karakter dingin itu, kalau tepung itu yang putih, dulur.
yang warnanya putih. Kalau yang kuning itu yang panas. Sedangkan ada juga yang biru. Fungisida biru, putih itu ya karakternya dingin. Jadi ini nanti saya akan lakukan penyemprotan fungisida, tapi saya tidak lakukan penyemprotan fungisida pagi dulu. Saya akan lakukan penyemprotan fungisida di sore hari. Jadi beda kalau kita itu melakukan penyemprotan fungisida dan insek itu saya bedakan, tidak sama waktunya, saya selalu pisah. Saya jarang sekali, hampir tidak pernah mencampur fungisida dengan pestisida, insektisida. Saya tidak pernah, ya pernah sekali-sekali itu pernah, tapi hampir tidak pernah dulu. Hampir tidak pernah ngemik fungisida dengan pestisida yang insek atau obat ulat atau obat grandong. Di fungi akan saya pisah dengan insek. Itu akan lebih efektif dulu. Karena banyak fungi dan insek itu bertentangan dari segi pH. Di satu sisi pH daripada fungi itu basa, sedangkan inseknya itu asam. Contohnya seperti ini aja dulu. Saya itu beberapa kali uji coba dulu. Tapi memang itu juga masih ada nampak hasilnya dulu. Tapi saya kalau lakukan pengujian menggunakan tes pH dan pengamatan dari segi larutan, Gandasil itu pun kalau kita campur atau kita mix dengan fungisida yang tepung itu tidak bisa nyatu dulu. Gandasil mau yang B mau yang D. Kalau dulur semua tidak percaya, silakan coba nanti Gandasil itu nutrisi andalan saya dulur. Tapi beberapa kali itu saya itu uji coba, saya mix dengan fungisida yang tepung itu, dia itu pecah dulur, jadi pisah, ada endapan dan ada bening. Padahal kalau kita hanya aduk untuk funginya, nanti akan larut merata tercampur di air. Tapi begitu kita masukkan larutan yang sudah kita campur Gandasil, itu dia pisah dulu. Jadi yang atas itu kecenderungan bening. Itu sebenarnya kalau menurut atau sesuai yang kita ikuti di teorinya tentang pencampuran fungi dan nutrisi itu tidak boleh. Tapi memang saat ini masih saya lakukan itu karena memang saya rasa itu masih ada efek baiknya. Tapi saya tidak bisa melakukan penelitian tentang hasil fungisidanya itu bisa efektif atau tidak, itu saya nggak bisa untuk lakukan penelitian dulu. Tapi kalau untuk dari segi kesuburan daun atau itu nampak dulu dari Gandasilnya itu. Tapi dari segi fungisidanya saya belum bisa untuk melakukan penelitian itu, karena itu melalui uji dengan laboratorium dulu. Ini buat dulu semua dicoba saja. Itu kenapa kita itu sebagai konten kreator itu tidaklah semudah yang dibayangkan dulu. Kita itu harus menjawab pertanyaan daripada teman-teman itu. Kita tidak boleh sampai menyesatkan, karena kita itu kalau ditanya tentang suatu hal atau suatu masalah, kalau kita belum pernah melakukan itu atau belum pernah mengalami, bagaimana dulur kita mau menjelaskan kalau kita tidak dapat dari ilmu-ilmu yang sudah melakukan itu atau dari teman-teman senior yang sudah melakukan itu. Tapi itu pun kita tidak serta-merta langsung 100% akan kita
bagikan ke dulur semua, itu juga berbahaya tuh, takut menyesatkan. Contoh kecil aja dari tadi penjelasan tentang gandasil. Saya sering ditanya juga, Mas, untuk nutrisi gandasil bisa nggak dicampur dengan insek atau fungi? Saya bisa jawab, bisa. Karena saya lakukan aplikasi dan hasil untuk nutrisinya terlihat. Padahal dari segi larutan itu tidak cocok. Coba saja kalau ini kan musim kemarau, rata-rata petani bawang merah itu punya antrakol. Coba diaduk antrakol dengan gandasil, terserah gandasil buah maupun gandasil daun. Nanti larutannya akan terpisah. Seperti itu loh dulur, kita itu harus teliti di situ. Sampai hari ini saya tidak lakukan penyemprotan fungisida itu bukan karena tidak ada modal, bukan dulur. Tapi karena memang saya itu benar-benar bertahan, pengen bertani dengan budget yang minim tuh. Walaupun memang kadangkala itu banyak yang tanya, kalau kita mau bertani dengan budget minim itu akan dapat hasil yang minim juga tuh. Padahal itu saya katakan kurang benar tuh. Bukan tidak benar, bukan, kurang benar. Karena begini, kita memberikan pengobatan insek maupun fungi itu sebenarnya cuma satu dulu, karena itu ada masalah, entah itu serangan atau ulat atau serangan penyakit. Nah, sedangkan kalau pemberian nutrisi itu tetap sama nantinya tuh. Fungi dan insek itu tidak bisa memberikan kesuburan atau membentuk daripada tanaman ini berbuah besar atau berumbi besar tuh. Itu hanya sebagian kecil yang bisa membuat merangsang itu JPT-nya. Jadi kalau kita itu bisa setting tanaman itu bebas dari penyakit dan hama, nah untuk apa kita berikan insek dan fungi gitu loh. Itu alasannya, kita menghemat di situ. Nah, sedangkan kalau nutrisi tetap akan sama dulu kita masukkan. Kita berhemat dari segi insek dan fungi saja itu sudah sangat besar tuh. Sudah sangat banyak. Bahkan kalau kita jauhkan dari insek dan fungi, tanaman kita itu akan lebih sehat dari segi pertumbuhan, karena insek dan fungi itu akan juga menghambat. Karena itu juga kondisi abnormal dulu. Normalnya tanaman itu ya tidak berbau kimia. Tapi karena ada masalah, akhirnya kita masukkan bahan kimia. Lah, bahan kimia itu juga akan berakibat terhadap tanaman kita. Itu penjelasan tentang pemberian fungisida di fase awal generatif dulu. Itu caranya seperti itu, dan mohon buat dulu semua kalau mendengarkan video atau menonton video tutorial, entah itu di channelnya siapapun, mohon ditonton sampai selesai dulu. Karena kalau tutorial itu, yang namanya tutorial itu, harusnya yang membuat tutorial itu harus mencoba dulu. Nah, itu di situ tuh ada ilmunya lah. Kalau kita nontonnya setengah-setengah, nanti akan tersesat dulu. Jadi tidak paham sampai akhir. Seperti itu, mungkin itu pesan saja dari saya, Ucap Belajar Tani, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.